Tim Opsnal Satnarkoba Polres Dompu berhasil menangkap seorang bandar besar sabu di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Saat akan ditangkap, ternyata sang bandar ini masih mencoba membuang barang bukti berupa 11 paket sabu siap edar. Bro, lu mau coba-coba buang kemana lagi? Pasti bakal ketangkep. Percuma, bro. Ini dia liputan. Mendapat informasi adanya peredaran sabu di wilayah Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, NTB, tim Opsnal Satnarkoba Polres Dompu melakukan penyelidikan. Kemudian nanti segera tindakan apapun atas perintah saya. Tidak ada rekan-rekan yang melakukan tindakan di luar SOP. Ya. Nanti sampai di TKP, masing-masing rekan-rekan mengambil inisiatif sendiri dengan menggunakan pemikiran sendiri, amankan yang perlu diamankan, ya. Baik orang ada di situ, orang bayang ada di situ, ya. Kemudian lokasi itu diamankan semua. Setelah mendapat informasi A1, tim Opsnal bergerak cepat mengejar sang bandar. Dengan senjata lengkap, tim Opsnal Satnarkoba Polres Dompu menggerebek rumah seorang bandar besar sabu bernama Julfikar alias Ijo di Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, NTB. Ijo nih. Pasti, masalahnya para warga itu sudah paham. Iya. Ini pipa-pipa pembuangan anu kan ini. Kaget kedatangan tim Opsnal, tersangka diketahui membuang barang bukti sabu di saluran pembuangan kamar mandi. Dari hasil penggeledahan, polisi berhasil menemukan 11 paket sabu dengan berat 4,96 gram yang telah dibuang tersangka sebelumnya. Kronologis kejadian pada saat itu, kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah saudara J alias I yang selama ini yang sudah dikenal oleh orang Dompu, dia adalah pengedar tentu sabu Dompu. Jadi setelah itu kami menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut. Kami bersama anggota meluncur ke rumah saudara J alias I tersebut. Setelah di rumah yang menjadi sasaran kami, alhamdulillah kami mengamankan saudara yang kami targetkan tersebut, yaitu di tepatnya di Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu dan Dompu. Tersangka beserta barang bukti kemudian digelandang ke Mapolres Dompu guna dilakukan proses hukum lebih lanjut. Rancak bana udah uni. Seorang bandar sabu nih berusaha juga membuang barang buktinya saat akan digerebek oleh tim Raja Wali. Jangan kemana-mana, tetap di Jatan Rak. Terus, terus, terus.